Jejak Alumni merupakan buah tangan dari Saitiran Channel yang akan membawakan bekas murid Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra sebagai tetamu. Mereka akan berkongsi tips kejayaan dan pengalaman untuk dijadikan teladan untuk semua murid Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra. Tanpa kita membuang masa, mari kita dengarkan apa kata tetamu kita pada episod kali ini. Pengalaman ketika belajar di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra merupakan satu pengalaman yang paling indah pernah berlaku dalam hidup saya lah. Saya masuk ke sekolah ini pada tahun 1989 dan saya tamat SPM pada tahun 1993. Di sinilah saya mengenal erti berdikari dan juga dapat melakukan banyak perkara yang tidak dapat saya lakukan apabila saya berada di luar. Saya dapat kenal dengan sahabat-sahabat yang sehingga sekarang saya masih menghubungi mereka. Walaupun dah 30 tahun saya meninggalkan sekolah ini, tapi hubungan bersama dengan rakan-rakan sahabat-sahabat itu sangat akrab. Sampai sekarang kami masih berhubung, bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi bila berada di sekolah ini pada ketika itu, guru-gurunya sangat berdedikasi. Fasiliti yang ada di sekolah ini tentulah lebih hebat daripada sekolah-sekolah yang lain, kerana ini adalah sekolah berasrama penuh. Semua kemudahan-kemudahan sukan, kemudahan padang, asrama lengkap berbanding sekolah-sekolah yang lain pada ketika itu. Jadi itu yang membuatkan saya yang datang daripada latar belakang keluarga yang agak susah, apabila masuk ke sekolah ini saya sangat teruja. Saya berasal daripada negeri Kedah. Jadi bila ditawarkan ke sekolah di negeri Perlis, agak jauh juga ibu bapa untuk berulang ke sekolah ini untuk melawat. Jadi ibu bapa dibenarkan melawat pada ketika itu boleh kata 2 minggu sekali, tetapi ibu bapa saya tak dapat melawat. Kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan baru dapat lawat. Jadi semua benda kita kena buat sendiri. Jadi dia mengajar kita untuk hidup dengan lebih baik di sekolah ini. Selepas tamat SPM, saya melanjutkan pelajaran ke peringkat matrikulasi di Universiti Putra Malaysia dan kemudian terus melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang sains pembangunan manusia di UPM, dan kemudian berkhidmat di beberapa syarikat swasta terlebih dahulu dan kemudian ditawarkan untuk menjawat jawatan di dalam perkhidmatan awam Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam tempoh tersebut juga saya ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana di Universiti Teknologi Berlin, Germany, di dalam bidang Master of Science Urban Management. Dan apabila saya balik daripada Germany pada tahun 2010, saya ditempatkan di beberapa agensi persekutuan dan akhirnya sehingga sekarang saya menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Operasi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Nasihat saya kepada anak-anak Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra, sentiasa berusaha dengan lebih baik dalam apa jua bidang yang diceburi. Jangan anggap apabila di sekolah kita tidak tahu untuk melaksanakan satu-satu tugas, kita gagal sepenuhnya. Sebenarnya tidak. Perjalanan anak-anak ni apabila tamat persekolahan boleh pergi dengan lebih jauh. Cuma apabila berada di sekolah ini, ambil peluang untuk laksanakan apa saja perkara yang diberikan oleh guru, peluang-peluang yang ada di sekolah ini. Contohnya, selain daripada kita tumpukan kepada akademik, kita boleh buat juga perkara-perkara aktiviti-aktiviti co-curriculum. Kerana
aktiviti kurikulum inilah yang akan membantu kita pada masa akan datang. Saya pernah di akhir pengajian saya dianugerahkan anugerah Knight Chancellor UPM kerana cemerlang di dalam kedua-dua bidang, akademik dan kurikulum. Jadi keseimbangan dalam akademik dan kurikulum itu penting, yang mana inilah yang akan membuatkan kita menjadi seorang manusia yang sangat berguna. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Eddie Fadli bin Ramli atas kesudian beliau menjadi tetamu pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat hasil daripada perkongsian beliau pada episod kali ini. Dengan itu, baiklah sudah episod kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di episod seterusnya.